Baik, selamat pagi adik-adik sekalian. Kita hari ini kuliah di Laboratorium Fisika untuk pertemuan pertama khusus kelas 1A D3 jurusan Teknik Sipil. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 9 November 2021. Sebelum kita mulai, sebagaimana biasa kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus karena atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami anak-anak-Mu bisa ditebakan di tempat ini dengan baik. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan memulaikan proses pembelajaran kami. Untuk itu Bapa, mari Engkau berkati dari awal, pertengahan, bahkan akhirnya. Hanya mau jadi adik-adik sekalian, setelah kita berdoa, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional untuk menimbulkan rasa cinta kita kepada NKRI. Kita mulai, kita memilih lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan buat kita semua ya. Oke, silakan duduk. Untuk materi kita hari ini adalah praktek fisika. Jadi untuk kelas teori akan disampaikan oleh Ibu Cinta, dan untuk kelas praktek ini ruangan lab fisika. Anda beruntung karena di tahun ini Anda mengunjungi lab fisika. Sudah 15 tahun lab fisika ini tidak digunakan dan sudah menjadi tempat sampah. Nah, kebetulan saya ditunjuk sebagai kepala lab fisika, maka kita bereskan ini. Dan hari ini Ngoni boleh terkumpul di sini, saya sudah siapkan buku panduannya. Dan di buku panduan itu ada 12 macam percobaan ya. Dan nanti sebentar Anda akan presentasi percobaan ini ya. Percobaan ada berapa? Nah, nanti Mir sudah tunjung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi masing-masing satu macam percobaan saja yang Anda pelajari. Di situ sudah ada teorinya, ada langkah percobaan, ada alat-alat ya. Alat-alat itu ada di lab, ada di lemari. Tapi karena alat-alat ini sudah tidak bisa digunakan lagi, sehingga kita hanya pengenalan melalui visual saja. Jadi tahu ini alat untuk apa. Nah, untuk itu saat ini Anda pelajari, dan jika ada simbol yang tidak Anda ketahui, tanya ke kita. Karena sebentar presentasi satu persatu. Ya, satu persatu, paling tinggi setiap orang presentasikan itu 5 menit. Supaya cepat ya. Makanya baca cepat, Anda punya, jika hanya nak tak hafal, balia di buku. Nah, oke. Okay. Jadi 10 menit Anda akan membaca itu ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada yang mau bertanya? Enggak? Nah, silakan pelajari ya. Nama Calvin Cliff Salindeho, NIM 2101-1008, kelas 1A D3 Teknik Sipil. Terlambat 1 jam, alasan terlambat karena tidak tahu info pertama, benar, selupa. Sayang-sayang sifatu kaan matigo tigo borokan sayang. Perkenalkan, nama saya Jennifer Gilbert Nyalengking,
NIM 2101-1016, kelas 1A D3 Teknik Sipil, terlambat 1 jam, alasan terlambat, tidak tahu info, dan lama bangun. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ahimar Prasok, NIM 2101-1007, terlambat 54 menit, alasan baru dapat info. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Seperti disampaikan terdahulu, karena banyak yang terlambat, jadi ini orang praktek fisika di sini ya. Jadi untuk praktek fisika materinya ini ada buku panduan. Untuk alat-alat praktek tidak dapat digunakan di lemari-lemari itu, tapi Mner sudah berusaha buat dalam bentuk buku pedoman dan gambar-gambar yang ada di percobaan. Nah, jadi alat apa yang mau dipakai, untuk apa. Nah, jadi nanti Anda baca saja salah satu macam percobaan yang Mner sudah tentukan. Untuk 12 macam percobaan ini kita akan presentasi satu-satu. Ya, jika ada yang kurang jelas, boleh bertanya Pak Mner sebelum presentasi. Jadi ini cukup tinggal tambah 5 menit lagi. Silakan. Jadi adik-adik sekalian, kuliah kita hari ini hanya berfokus pada membaca 12 macam percobaan. Karena ada 5 teman-teman kita yang belum hadir hari ini. Nah, jadi nanti dorang juga mau datang kemari di sini, Mner mau kasih menyanyi pada orang. Iya toh? Nah, jadi satu-satu supaya kenapa kan Anda kuliah, supaya Encik Cinta tahu ini sama dengan absen digital. Jadi nyana ada yang bilang nyana masuk kok kalau rupa nyana mau bawa absen di Zoom, kan bisa saja nyana bagi kok nyana saya mati kamera. Nah, kalau di video begini mau lari di mana Liana? Jadi ini jelas ya. Jadi video ini sama dengan absen digital, sehingga tidak mungkin bilang, oh mem atau mener kita dah hadir. Nah, lihat juga. Jadi baiklah adik-adik sekalian, kita akan tutup kuliah kita pada hari ini. Dan jangan lupa besok jam berapa orang kuliah besok? Jam? 1.45. Jadi sebelum jam 1.45 semua sudah ada di sini ya, supaya kita tidak korupsi waktu. Nah, jadi kita akan tutup dengan doa, disilakan. Oke, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa dalam nama Yesus, terima kasih banyak ya Tuhan karena Engkau telah menuntun mata kuliah fisika kami sehingga boleh terselesaikan dengan sebaik baik. Amin.